Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Ripat semuanya, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar Honda PCX 2018, baik yang tipe ABS maupun tipe CBS. Dan untuk motor Honda PCX yang ada pada video yaitu Honda PCX tipe ABS. Dan untuk Honda PCX yang dikeluarkan pada tahun 2018 ini memiliki 4 varian, yaitu ada yang untuk varian untuk emas metalik, ada varian hitam metalik, ada varian putih metalik, dan ada varian merah dop. Dan untuk seperti yang pada video merupakan dari varian brilliant black ataupun hitam metalik. Dan mungkin bagi Anda yang belum mengetahui bahwa untuk Honda PCX yang keluaran 2018 ini ada tipe ABS dan ada juga tipe CBS, yang dimana untuk tipe ABS tentu saja lebih jauh lebih mahal maksudnya daripada yang tipe CBS. Dan bagi Anda yang kebetulan membutuhkan Honda PCX dengan varian hitam metalik untuk ABS nya yang seperti pada video, kebetulan masih ada di showroom kami setelah video ini dipublikasikan. Dan untuk Honda PCX 2018 yang kami jual tersebut sekitar 26.500.000 rupiah, dan untuk harga tersebut tentu saja masih bisa nego. Oke, mungkin bagi Anda yang baru masuk ke channel kami bahwa di channel ini hanya khusus untuk membahas seputar dunia otomotif, baik pembahasan tentang spesifikasi maupun tentang penjualan kendaraan sepeda motor yang ada di showroom kami. Dan mungkin kita agar lebih mempersingkat waktu saja, kita akan bahas dulu ke spesifikasinya. Untuk Honda PCX ini menggunakan mesin 4 langkah SOHC dengan dengan PGM-FI ataupun dengan ISP. Dan untuk diameter X langkahnya yaitu sekitar 57,3 X 57,9 mm, dan untuk rasio kompresinya yaitu sekitar 10,6:1 dengan tipe transmisi yaitu pimatic dan otomatis. Kemudian untuk Honda PCX ini memiliki daya maksimum yang lumayan besar yaitu sekitar 10,8 kW ataupun setara dengan 8.500 RPM, dengan torsi maksimumnya yaitu sekitar 13,2 Nm ataupun setara dengan 6.500 RPM. Dan untuk sistem pendinginnya yaitu berpendingin cairan dengan tip kopling yaitu tip kering, sentrifugal, dan otomatis. Oke, sekarang kita ke bagian berat ya, dan dimensi untuk panjangnya yaitu sekitar 1923 mm dengan lebar 745 mm dengan tingginya yaitu sekitar 1107 mm, dan untuk tinggi tempat duduknya yaitu sekitar 764 mm dengan jarak sumber rodanya yaitu sekitar 1313 mm dengan jarak terendahnya jarak terendah ke tanah yaitu sekitar 137 mm. Oh ya, untuk jarak sumbu roda itu bukan 1000 yaitu 1,3 mm, dan untuk beratnya itu sekitar 131 kg. Ini untuk yang CBS, dan untuk yang ABS yaitu sekitar 132 kg. Dan untuk Honda PCX ini untuk kaki-kaki itu menggunakan tipe rangka double crank, dan untuk suspensi depannya itu menggunakan teleskopik, dan untuk suspensi belakangnya itu menggunakan twin. Dan untuk ukuran ban depan menggunakan ukuran 180, dan untuk ukuran ban 8 maksudnya yaitu 120/70 dengan rem belakang maupun rem depan yaitu cakram. Dan untuk sistem pengeremannya yang perlu Anda ketahui, untuk tip ABS tentu saja menggunakan sistem pengereman anti lock brake system, dan untuk tip CBS yaitu hanya dengan 3 piston kaliper yaitu combi brake system, ya namanya juga CBS kan. Oke, untuk kapasitas ya, untuk bahan bakarnya lumayan cukup besar yaitu sekitar 8 liter, dan untuk pergantian olinya yaitu sekitar pergantian secara periodik ya, ini sekitar 0,8 liter. Dan untuk listrikannya, untuk Honda PCX ini menggunakan seri busi itu NGK MR8 K9, dan untuk sistem pengampiannya tentu saja full transisi, dan untuk tipe baterainya yaitu 12 volt dengan 5 Ah yaitu menggunakan tipe MF. Jadi kesimpulannya untuk Honda PCX ini tentu saja ada untuk lokalnya ya. Ini yang untuk versi ABS saya lebih mahal daripada yang tipe CBS gitu. Jadi bagi Anda yang mungkin memiliki Honda PCX ini, atau mungkin juga Anda memiliki Yamaha NMAX 155, kira-kira menurut Anda antara Honda PCX dengan NMAX 155 ini bagusan mana? Karena menurut saya ini dari spesifikasinya kayaknya hampir-hampir sama sebenarnya, yang NMAX 155 sama PCX ini ya. Jadi untuk motor Honda PCX yang bisa Anda lihat pada video itu merupakan tipe ABS dengan warna hitam metalik, dan untuk motor tersebut kebetulan kami jual sekitar Rp26.500.000, dan untuk motornya masih ada di showroom kami, dan untuk harga tersebut masih bisa nego. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin disampaikan, silahkan Anda berikan komentarnya dan masukannya, karena di sini saya hanyalah membahas sebatas spesifikasi maupun harga yang sesuai dengan kemampuan saya, karena saya juga hanyalah manusia biasa, jadi saya juga pasti memiliki kekurangan maupun memiliki keterbatasan dalam cara penyampaiannya. Tetapi insya Allah mudah-mudahan saya juga akan terus mencoba lebih baik lagi agar setiap informasi yang kami sampaikan itu bisa tercapai maksudnya dan bisa tercapai intinya. Oke, mungkin hanya itu saja dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, dan bagi Anda yang membutuhkan Honda PCX ini, Anda bisa cash dan kredit, ataupun Anda bisa tukar tambah motornya dengan motor yang ada di showroom kami ini, ataupun dengan motor Honda PCX ini. Mungkin hanya itu saja dulu apa yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih atas kunjungannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye bye.